Setiap kali ada makanan pedas baru, kalian pasti pingin lihat aku konten. Sekarang ada makanan pedas baru lagi nih, Pak. Sikat. Takis. Sikat. Ini nama makanannya Takis, Pak. Oh gitu ya? Iya. Ini makanan impor. Jadi aku belinya kemarin, dia naik pesawat nih. Aku bayar pajak lagi ya. Buat datengin dia doang nih, guys ya. Ini jarang kita lihat di Indonesia. Mungkin di YouTuber-YouTuber Indonesia juga jarang yang nge-review. Tapi kalau di luar negeri udah banyak. Kemarin itu ada banyak varian rasanya. Cuman kita hanya berhasil beli 4 aja. Jadi dia dominan ungu. Biasanya kalau snack-snack itu dominannya kuning merah kan. Jadi langsung aja kita review. Di sini ada 4. Cuman aku kayaknya cuman berani yang ini. Karena dia cuman pedasnya tuh setengah. Kalau yang ini tuh full-full, guys. Extreme. Ini extreme, yeah. Extreme. Ini enggak, guys. Ini tulisannya mild. Jadi namanya adalah Takis New Look Same Intensity. Jadi dia bilang kayak packagingnya baru nih, tapi rasanya tetap sama. Ini 150 kalori, ada segala macam gram-gram. Nah, rasanya ya, kita lihat rasanya. Jadi ada 4 varian, ini beda-beda semua. Yang pertama ada Fajitas. Apa Fajitas dulu? Fajitas itu crunchy, enggak tahu. Ayo tahu. Fajitas. Nggak tahu. Yang ini nitro. Habanero sama lime, tulisannya nitro. Yang ini fuego, isinya ini hot chili pepper and lime. Yang ini pepper. Hot chili pepper. Pepper doang. Udah guys ya, ini blue heat. Jadi ini nanti katanya dalamnya juga warna biru dia. Aku belum pernah sama sekali makan ciki warna biru ya kan. Di belakangnya ada nutrition facts sama ada ingredient. Mexico. Made in Mexico, guys. Mexico itu memang terkenal sama ya riba gitu. Apa ya riba? Utang. Kita cicipin ya, mau yang mana dulu? Yang nggak pedes ya? Iya, iya benar-benar. Kalau ini sampai pedes, berarti aku nggak sanggup. Tuang ke sini, Lu. Gitu, panjang-panjang. Kayak jejak lembaran ini. Langsung aja cicipin, silakan Lucky. Apa dulu? Lucky dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada pedesnya, Pak. Oke. Ternyata ada. Menyengat sekali langsung. Pedes nggak? Nah, hanya gurih. Pedes? Nggak, biasa aja. Pedes? Nggak, Pak. Guys, aku makan. Nah, ini masih enggak. Ahain, tapi kayak ada asam-asamnya gitu. Iya bener guys, rasanya pedes-pedes asam, enak kan? Tapi. Ih, tapi ini enggak pedes, sumpah. Oh, belum nih, masih basic ini. Enggak, ini enggak pedes. Tortilla chip, Kak. Tortilla chip. Iya, ini tortilla. Oh, tortilla enggak? Ini tortilla ini enak banget ya, sumpah. Ini enggak pedes. Enak. Aku sih kurang cocok ya, karena asam terus kurang pedes. Mungkin yang pedes lebih enak. Lebih terasa asamnya daripada pedesnya. Iya. Yang kedua kita buka ya. Ini udah mulai yang levelnya ekstrim. Ini enggak ada lime-nya aja udah asam. Gimana ada lime-nya? Kamu suka kan yang ada lime-nya? Biasanya dia main lime. Oh, seperti itu. Tiap malam dia, Pak. Guys, kalau kalian pergi malam mungkin bisa ketemu Ayu, guys. Betul. Dibandingkan yang pertama tadi warnanya masih masuk akal. Yang ini warnanya udah merah banget. Kita bawain dulu. Baunya kayak lebih kerasan itu enggak sih baunya, ya kan? Cuman bau cabe-cabenya ada di sini. Yang penting jangan bau cabe-cabean. Ini di lidah aku baru gini doang padahal. Lemonnya. Aku baru ini jilat doang. Baru jijilat loh. Baru dijilat doang asem banget. Sumpah, Pak. Aku paling benci makan asem. Guys, aku coba, guys. Asem. Wow. Ya, Pak. Ih, ini tuh kayak masih nempel banget kepalaku sampai nyut gitu. Kenapa ada yang doyan ya, Luk? Siapa yang makan ini? Habisin, Luk. Wah, wow, nggak makan ini. Parah guys, sumpah, jauhkan dulu. Ini yang kedua ya teman-teman. Yang kedua ini benar-benar rasanya asam-asam kecut gitu ya lo. Ini yang bikin asam. Ini, mana? Tengahnya ini. Guys, ini di bagian dalamnya nih. Orang kita jilat di bumbunya aja udah asam kok. Aduh. Iya. Gak pedes guys, tapi asam banget. Ini ada fuego. Cabenya ini tadi habanero, yang ini hot chili. Waduh. Kalo apa itu nama cabai terpedes itu, Pak? Carolina Reaper guys, baru. Ini yang ketiga warna merahnya beda lagi. Sekarang warna merahnya udah jadi kayak orange, pink. Orange. Ya kayak orange pink gitu guys. Takis. Oke. Sikat. Kayak ada barbecue-nya gitu. Iya baunya enak banget. Iya kan? Baunya coba. Enak. Baunya. Coba. Ini jilat dulu aja. Langsung aja gigit aja. Nah. Aman berarti lu? Aman? Enggak aman. Enak. Enggak tahan aku lu. Apalagi gitu. Saya, Bang. Maksudnya sama rasanya ini. Iya, pengen mencoba. Guys, ini. Yang mana dicicipin ini? Ini. Makanannya lu. Ya kan? Kok makan keras ya? Kok bisa enggak sama teksturnya? Ini apa sih, guys? Ini makanan enggak enak banget. Ini mungkin kayak sambil minum alkohol kali, biar sadar gitu. Itu ambil. Jadi yang mabok. Oh iya, siap, tunggu. Apa ini? Alkohol.
kecut banget, nggak masuk akal ini. Tapi ini tuh kalau menurutku ya, dia tuh buat cocolan. Tapi lebih mending ini daripada itu ya? Yang mending ini. Ya, ya, ya. Kalau aku lihat review-review orang itu, ini dia enak. Dalamnya biru. Langsung nah, ini nggak ada lemon ya harusnya. Iya, nggak ada lemnya. Langsung dituang. Keren warnanya. Warnanya. Biru. Guys, biru beneran guys ya. Wow. Gokil. Biru dia pakai apa kok gitu bisa ya? Biru gitu loh ya? Pakai pewarna. Langsung krek gitu setengahnya. Ini, semua. Nih guys. Kayak semua tuh ini. Kecil tuh. Ini blue hit. Langsung semua. Enggak pedes. Nah. Aneh nggak? Kecut nggak? Ih. Apa? Pedas, kecut. Kecut. Eh, kok bisa? Kok ada kecutnya? Kayak orang Meksiko suka kecut ya, Besti. Sumpah, kecut banget. Ini yang buat snack ada masa langsung hidup lho, apa? Langsung. Kayak bau. Sebenarnya baunya enak loh. Coba. Ah, baunya enak dan. Oh, kecut kan? Kecut. Gimana, aman? Ini kalau ngantuk memilih nih. Benar-benar guys, kalau kalian lagi nyopir sendiri ngantuk makan. Sadar langsung. Bukan, Pak. Nanti kalau main game bisa dijadiin hukuman ini. Kok hukuman? Lemonnya diganti sama ini. Makanan enak kok. Udah coba? Udah coba? Nah. Udah hafal rasanya? Karena sekarang kita akan masuk ke dalam sesi challenge. Nanti gantian nih, aku akan kasih Lucky satu, kamu harus tebak. Nanti setelah itu Ayu akan kasih Lucky satu, silahkan ditebak. Langsung aja aku. Pak, jangan banyak-banyak Pak, kecut. Iya, ini yang pertama. Tangannya mana? Ya, silahkan ditebak, tebak langsung. Ya, sudah? Nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Ini nomor 2. Yakin? Yakin? Salah Lucky. Jangan usah dibuka, jangan dibuka penutup matanya. Salah, nanti kamu nonton aja. Yang barusan kamu makan adalah nomor 3. Kok gak berasa lemonnya ya? Sekarang Ayu akan pilihkan satu. Yang dilihat lu. Enggak dilihat. Langsung dicicipin. Nah itu tadi bekas gigitannya Ayu tuh. Oh ini? Iya ya, kayaknya gigit yang disini aja saya. Lu diputar lagi sama dia. Wah, ini kecut banget. Silakan ditebak. Fuego. Yang nomor 3 apa? Nomor 3 adalah tiga. Fuego. Fuego. Yakin? Yakin. Oke, guys. Berarti jawabannya salah lagi. Kok salah, Pak? Salah tadi lagi. Yang pertama ketiga. Yang pertama kan ketiga. Yang kedua ini yang keempat. Berarti skor sementara Lucky masih kosong poinnya. Giliran Ayu sekarang. Kamu pilihkan satu, Lu. Aku dengar suaranya di laman. Ya, kamu mau disuapin. Dikit aja jangan banyak. Iya, iya. Ya. Silakan ditebak, konsentrasi. Satu. Yakin? Dia langsung tiba-tiba ngomong satu gitu. Jawabannya salah. Yang barusan kamu makan adalah yang nomor 4. Sekarang satu kali lagi. Mana tangannya? Ya, ini dia. Silakan dimakan. Ya. Nomor 2. Yakin? Yakin? Biar benar satu lumayan loh. Nomor 2. Nomor 2 ya, berarti nitro. Ini yang ngasem banget itu nomor 2. Oke, langsung aja jawabannya Lucky. Betul! Gokil dia bisa menebak aku nih. Aku sebenarnya tadi yang pertama tahu nomor 4, cuma salah ngomong. Alibi. Ini siapa yang pilih duluan nih? Saya. Sudah Lucky? Sudah. Nih. Kok ada suaranya? Ini. Jangan, ini bentuknya ntar kelihatan. Apalagi? Ah, kan sama. Enggak. Emang bentuknya beda, Lu? Sama. Udah. Ini cuma satu-satu. Ini ya. Udah. Ini nomor 1 nih, enggak terlalu kecutnya nih. Yakin. Saya beri kesempatan untuk berpikir, Pak, sebelum nilai Anda nol. Oke, aku ganti kalau gitu. Nomor 3, nitro. Yakin. Nitro Fuego. Nomor 3 apa? Nitro apa? Fuego. Kamu jangan nipu. Nomor 3. Fuego nomor 3. Ya. Saya beri kesempatan lagi untuk berpikir, Pak. Tidak mau saya, tidak mau. Kamu mau nipu saya. Jawabannya adalah betul. Oh, orang tadi udah bener satu. Yang kedua, aku mau dengerin suaranya dulu. Jangan usah dibunyiin semua. Nih. Semua. Wow, kecut banget ini nomor 2. Yakin aku. Oke, okay, kunci jawabannya. Jawabannya adalah salah. Salah. Itu tadi nomor itu kosong. Nomor 4 ya? Nomor 4. Berarti satu sama nih. Guys, jadi kali ini pertandingannya nilainya seri 1-1-1-0.
ya kamu mirip sama Matt Stefania, itu bukan, aduh Matt Stoney. Iya, kamu mirip sama Matt Stoney lho. Saya tahu itu. Nanti kamu mukbang ya, mukbang takis teman-teman. Reviewnya segitu aja, terima kasih udah nonton, bye-bye.